Neng? Ya kan? Cile, pakai kacamata. So iye. Neng, keren nggak tadi? Keren. Foto-fotonya di-upload ya? Neng, di depan kita langsung tertulis. Itulah tempatnya. Hah? Emang ada? Itu keren kali. Keren. Oh, keren ya. Keren kopi. Oh, bahasa Indonesia. Keren apakah di dalam, Neng? Kita lihat ayo, ya. Ayo. Yang spesial di sini aja. Mas, ya. Pokoknya yang spesial di sini tolong siapin aja, Mas ya. Dari mulai minuman sampai makanan yang menunjukkan khasnya dari Keren Kopi. Boleh. Siap? Boleh, siap. Saya nunggu di atas ya, Mas ya. Di atas. Enggak di atas meja, gua duduknya. Duduk di atas meja. Enggak boleh. Di sebelah sana. Iya. Sebelah sana ya, Mas ya. Oke. Wih, keren. Neng. Keren ya, keren. Ini dari tampilan. Iya. Menurut gua ini ada semuanya tuh apa ya? Apa? Unik. Pertama ya, ini. Ini gue yakin ini atasnya mirip donat ya. Iya. Karena bulat dan tengahnya bolong. Tapi ini tampilannya. Tapi ada itunya ya. Menggunakan mirip burger isiannya. Ini. Ini biasa kita temukan, ini kan kayak street food kan. Betul. Jadi unik. Ditemukan di tempat yang tidak biasa kita temukan. Betul. Kulit ayam. Ini kulit ayam. Dan ini. Dan yang ini uniknya ini. Ini loh. Ini salad, tapi ini dengan kulit ayam juga. Ini yang uniknya tuh di sini. Ini kenapa temanya di sini dia mengangkat kulit ayam? Kenapa ya, Kang? Coba dulu. Ih, gue nggak tega motongnya. Aduh, dia netes. Dia netes. Oh, ada yang datang. Gue udah nelen ludah gini, Neng. Unik, tapi enak. Di mulut bergelora, tau gak? Rame. Gue pribadi menyangkanya ini si donatnya tawar. Tapi ternyata karakter donatnya dia tetap ada, dia tetap manis. Tapi digabung dengan yang biasa di isian burger kan. No plate. Takut keburu cair, kita cobain dulu ya. Ini nanti belakangan. Kita coba ya. Aku peach. Apa mango ini? Espresso yang kental, tambah dengan susu coklat. Dengan strawberry ice cream is perfect combination. Coba ini aja, Neng. Ini chicken skin never been wrong. Emang bener ya, Kang? Gak pernah salah. Aduh, enak banget ya. Crunchy gurih. Udah pasti udah tahu lah karakter kulit ayam ya. Flavor-nya dapet. Nikmatnya dapet. Nih. Bedanya apa? Kayaknya kasih tepung sedikit, Neng. Tapi lebih ada, lebih flavor, lebih berasa. Ini ditaburin bumbu lagi, Neng. Soalnya kan original. Ini little bit spicy. Ini. Satu, dua, tiga. Tong. Ini luar biasa. Kita harus ngobrol nih. Mas. Halo. Lukas. Pepi, duduk sini, Mas. Boleh. Ide pertama yang bisa dibilang ini ekstrim ya. Maksudnya sesuatu yang sangat berlawanan. Ini sangat manis, kan? Dan ini identik dengan gurih banget. Gurih, asin. Masing-masing karakternya kuat. Begitu dipadukan, ternyata timbul karakter baru yang luar biasa. Ini terbayangnya seperti apa sih, Mas, awal bikinnya, Mas?
Ada ceritanya, sejarahnya nggak? Sebenarnya pertama awalnya si pembikinan Krik ini karena inspirasi sama donat-donat Amerika sih. Mm-hmm. Terus memang tadinya kita mau pakai si plain donat yang nggak ada rasa. Mm-hmm. Cuman pas kita tester, rasanya standar. Akhirnya nggak, maksudnya tidak terlalu sesuai yeah. dengan yang diharapkan gitu? Terjadi 3 perubahan sih. Pertama dari beef-nya kita juga ngalamin 3 perubahan. Karena kita harus cocokin sama si donat yang manis ini. Perubahan maksudnya? Kita tadinya pakai beef biasa, akhirnya sampai kita pakai yang premium. Oh, yang tidak biasa ini? Hmm. Oh, yang premium. Jadi makanya ketika kena si manis sama si asin itu cocok. Terus ditambah dalamnya kita punya saus. Ini saus secret. Apa sih? Di dalamnya. Oh, rahasia? Hmm. Iya, ini Buka. Saus memang dari keren. Oh, dari keren. Keren kopi. Banget ya. Nah, dari nama nih. Nama itu emang asli apa keren atau emang ada Karen dari bahasa atau keren sih? Karen atau keren atau sebenarnya ejahan lawas sih dari keen. Oh, dicurek atasnya. Iya, benar. Curek. Dari nama unik, sudah ya? Tahu. Unik namanya. Unik. Oke. Ini yang mengejutkan kita, Mas. Salad. Semuanya. Karena yang di sini yang peran utamanya adalah chicken skin. Kulit ya. Am. Ya. Dengan tampilannya sangat berbeda, cantik dan kalau ini kan lebih ke original ya? Iya, original. Nah, kalau ini sudah dipadu, ini entah apa isinya. Dan ini, ide dari mana, Mas? Yang terlintas sampai tiba-tiba kulit ayam menjadi peran utama di sini. Nah, kalau saladnya sih, kita basic idenya dari memang campuran sayur-sayuran. Cuma kalau memang si chicken-chicken ini, si kulit ayam, kita kan sering maduin apa namanya? Ayam sama bumbu. Nah, kita mau coba yang beda. Di sini melalui proses, dua proses. Pertama direbus. Biar si minyaknya hilang, kedua kita panggang, benar-benar kering. Jadi bukan dihilangkan, tapi memang masih ada, cuman persenannya sedikit. Turun? Iya, lemaknya. Oh, ternyata. Kalau kakak konsumsi banyak rakun chicken skin di sini, misalnya 3 porsi, itu nggak masalah. Kayak kakak makan 1 kilo ayam yang masih ada lemaknya. Nen, mau nanya, keren coffee ini emang spesialis coffee juga ya, Mas? Kalau keren coffee sendiri sih, ya basically balik ke kata coffee shop sih, memang kita spesialis kopi. Cuman merambah ke sini kita nggak mau kayak yang idealis. Jatuhnya nanti kalau idealis kita kopi doang jualnya, kopi. Orang tuh jenuh, peminatnya sedikit. Betul. Foto dulu kali ya? Foto aja ya. Oke, Mas. Itu yang ketiga, lihat kamera yang warna putih. Kita bilang gue keren. Siap? Okay. 1, 2, 3. Gue keren. Oke, Put. Oke, Put. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Hidup punya. Hidup punya. Punya, 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 punya. Di apa? Cet. Langsung tangan begini, Mas. Gue keren. Gue keren. Ketawanya mana?